Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati, malam ini kita berada di ujung Ramadan. Malam ini kita hanya bisa menyesal karena di bulan Ramadan ini banyak sekali amal-amal baik yang kita tinggalkan. Kita kurang membaca Al-Quran, kita kurang takwa kepada Allah, kita kurang bersedekah, kita kurang bersabar. Kita hanya sibuk membahas sesuatu yang kita sendiri tidak tahu tanpa perbanyak zikir kepada Allah, tanpa perbanyak tadarru ilallah. Oleh karena itu, beberapa saat yang akan datang, marilah kita mencapai finish dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita diterima Allah, dinilai sebagai puasa yang baik oleh Allah dan dijadikan la'allakum tattaqun. Hadirin dan pemirsa yang saya hormati, banyak sekali ucapan-ucapan dalam hari raya, di antaranya adalah minal aidin wal faizin. Kalimat ini sebetulnya adalah sebuah doa yang aslinya adalah ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita dari orang-orang yang aidin, kembali kepada fitrah, fitrah imaniyah, yaitu kita kembali kepada fitrah, artinya pasrah dengan imanan kita, tunduk manut kepada aturan Allah, tidak makan, tidak minum, lapar, haus, dahaga, lemah, itu semua karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang merupakan kekuatan fitrah di sini adalah seseorang pulang ke rumah dari pasar, dari sawah, dari kantor dalam keadaan panas, terik, masuk ke rumah, langsung ke kamar mandi, pintu dikunci, tidak ada yang tahu siapapun. Tapi luar biasa kekuatan iman, dia tidak mau meminumnya padahal enggak ada orang yang tahu. Inilah kekuatan fitrah, inilah kekuatan iman yang telah membuat dirinya tunduk kepada Allah walaupun tidak ada orang yang tahu. Jadi kesimpulannya, minal aidin adalah kita berdoa semoga kita dijadikan orang-orang yang kembali kepada fitrah, fitratul iman. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Yang kedua adalah wal faizin. Wal faizin itu adalah sambungan dari doa, yaitu ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin, semoga kita dijadikan orang yang bahagia. Bahagia di sini adalah kita sudah mendengar dan banyak sering membaca hadis lisaimi farhatan, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'indal liqa'i rabbih. Orang puasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Pertama, bahagia ketika berbuka puasa setelah berlapar-lapar di siang hari, haus di siang hari, kepanasan, begitu datang saat berbuka puasa, dia bahagia, dia tersenyum, dia berharap agar puasanya diterima Allah. Dan rasa bahagia, dia memulai berbukanya dengan bismillah dan mengakhirinya dengan Allahumma laka sumtu dan seterusnya. Ini merupakan kebahagiaan. Dan wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan yang kedua adalah orang berpuasa nanti akan ketemu dengan Allah dalam penuh rahmat dan kasih sayang Allah. Betapa bahagianya orang puasa mendapatkan rahmat Allah. Dia mendapatkan maufirah Allah dan itqu minan nar. Tidak sia-sialah dia berpuasa. Dia mentaati aturan Allah. Dia memperbanyak tadarru ilallah, lapar, haus, tarawih, qiraat, tadarus, sadaqah dan banyak amal. Akhirnya dia mendapatkan maufirah dari Allah, mendapatkan itqu minan nar, bertemu dengan rahmat Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, Al-Latif. Betapa bahagianya nanti yaumul qiyamah. Oleh karena itu, marilah kita dalami doa ini. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Dan tentunya jawabnya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, di antara kita sesama manusia mohon maaf, diakhiri dengan mohon maaf lahir batin. Memang masih ada yang kadang-kadang tidak tepat. Dikiranya minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir batin, sehingga banyak orang menjawab sama-sama. Itu masih kurang tepat. Yang tepat adalah kita berdoa ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kita menjawab taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Demikian
Selamat Hari Raya. Sekali lagi kita mohon pada Allah, semoga dalam bulan Ramadan kita termasuk orang yang mendapatkan rahmah wa maghfirah wal itq minan nar, dan semoga Allah menyelamatkan bangsa Indonesia, manusia sedunia, dan kembali tenteram, tidak ada lagi virus corona, dan kembali terutama santri-santri kembali belajar, mengaji, mendalami Al-Quran, Al-Hadith, wa ma ghairahuma. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.